pada proses pemilihan sekarang kita melibatkan 42 orang rekan-rekan menjadi tim tripart. Itu terdiri dari mahasiswa, ibu-ibu berumah tangga maksudnya, kemudian dari petani, kemudian dari teman-teman PPDI disabilitas. Jadi ada 42. Nah, untuk target kita kapan nih, Sil? Kita merencanakan itu tuntas di 8 hari. Tapi kalau lihat perkembangan sekarang, mungkin perkiraan kita bisa selesai di 7 hari. Nah, untuk sejauh ini ada yang rusak nggak? Setelah kita lakukan proses pelipatan ini, ada beberapa yang rusak. Sejauh ini sampai sekarang, ada sekitar 80-an yang rusak ya, 80-an lembar. Setelah melakukan proses lipat itu hampir di 100 lembar. Itu rusak seperti apa tuh? Apakah koya atau gimana? Bukan, rusaknya itu biasanya karena kena tinta ya. Ketika proses cetak itu bukan tinta yang menetes. Jadi kena di lembaran-lembaran itu. Jair. Jadi ketua, apa ini ada nggak kendala dalam pelipatan itu terasa? Sejauh ini belum ada kendala. Kita berharap nanti situasi sampai ke depan juga berjalan dengan lancar dan normal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.